Dan bila mana kita membicarakan tentang knowledge, tentang ilmu pengetahuan, pahlawan yang memperjuangkan ilmu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan barat, bukan cendekiawan, bukan profesor, bukan siapa. Yang memperjuangkan ilmu untuk tersebar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga ingin daripada umatnya berpengetahuan atau cinta kepada ilmu pengetahuan. Apa yang ada pada ilmu sehingga ia menjadi harapan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para sahabat dahulu setelah wafatnya Rasulullah, bila mana ada orang datang mencari ilmu, katanya ahlan biwasiyati Rasulillah. Gal selamat datang kepada orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah. Dilihat pelajar-pelajar ilmu sebagai wasiat Nabi kepada mereka agar supaya diajar ilmu, diberi pengetahuan. Bagaimana tidak diambil berat tentang ilmu oleh Nabi, sementara beliau bila mana melihat orang yang tidak mengetahui, beliau akan melapangkan waktunya untuk mengajar, walaupun ajaran secara privat diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada orang yang ingin belajar. Berada di atas mimbar sedang menyampaikan khutbah, seorang badui bangun. Diputus khutbahnya Nabi. Katanya, ya Rasulullah, saya ini datang daripada jauh. Saya tak mudah datang sering ke Madinah untuk belajar seperti mana sahabat-sahabat Nabi yang lain yang ada di Madinah. Tempat saya jauh, nak bolak-balik sukar. Tidak memiliki kemudahan untuk berbuat demikian. Saya ingin engkau ajarkan kepada saya ilmu yang dasar, yang basic untuk saya bawa pulang dan saya tak perlu lagi belajar sering datang. Yakni karena tidak mampu untuk sering datang ke kota Madinah. Nabi yang sedang menyampaikan khutbah, memutus khutbahnya, turun daripada mimbar, duduk privat dengan badui tadi berdua saja. Sementara sahabat sedang menunggu semua. Diajar hanya beberapa saat yang asas dan dasar diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah dia paham badui itu pergi. Untuk apa gerangan Nabi turun daripada mimbar hanya untuk satu orang? Kalau bukan satu orang ini ada nilainya kalau dia mendapatkan hidayah. Bukankah itu yang dipesankan oleh Nabi ketika berpesan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dalam peperangan Khaybar, diberi bendera untuk berhadapan dengan musuh-musuh daripada golongan orang Yahudi yang diperangi oleh baginda Rasulullah. Kata baginda Rasulullah setelah menyerahkan bendera itu, dipanggil daripada jauh, ya Ali, la an yahdiya bika Allahu rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Wahai Ali, dengan Allah menjadikan engkau sebab hidayah untuk satu orang, satu orang saja daripada mereka yang kau nak perangi, kalau dia meluk Islam dapat hidayah satu orang, lebih baik bagi engkau daripada mendapatkan seisi bumi ini onta-onta merah, yakni keduniaan. Bukankah kita mampu untuk mengajak kawan kita hadir dalam majelis-majelis ilmu yang diadakan di kota Medan ini, daripada beberapa asatidah, untuk diambil tangan mereka, jom hadir ke majelis taklimnya Ustaz Mufti Nasuh. Jom, ayo kita pergi hadir majlis taklimnya Fulan bin Fulan. Ayo kita hadir majlis maulid. Ayo kita hadir majlis salawat. Bukankah kita mampu untuk bawa, kita tidak mampu mengajar kepada orang, ambil tangan satu orang, datang ke majlis ilmu. La an yahdiya bika Allahu rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Ganjaran yang kita dapat dengan satu orang dapat hidayah, kalau dunia dan seisinya ini kita punya, ganjaran yang kita dapat lebih besar daripada dunia ini dan seisinya. Dengan apa? Aja satu orang hadir majelis ilmu.